Jangan. Mendingan gue panggil anak gurit lo aja. Gue narik nada tinggi aja bisa kelewong. Iya. Apalagi ngangkat gini. Iya, betul. Alamat. Jangan ya. Udah di situ aja ya. Alamat, Ma. Oke, alamat, Ma. Sekarang ini kita kedatangan atlet angkat besi yang memecahkan 3 rekor dunia. Kemarin dia lomba di Uzbekistan, Oma. Aha. Dia bawa medali emas, Ce. Aha. Panggil langsung. Kita panggil langsung, ini dia dari kejuaraan dunia. Rizky Juniansyah. Bertanding kejuaraan di Uzbekistan. Yeah. Ya, kita lihat dulu. Oma, Oma, sebelum lihat itu, Oma, Uzbekistan tuh di mana sih Uzbekistan? Uzbekistan. Ya. Yeah. Pokoknya naik pesawat lah jauh. Ya, yeah. Kita lihat dulu ya. Soalnya netizen banyak gini. Yang mana sih? Yang mana sih? Takutnya kan ada yang tahu. Ini dia. Di atas gitu? Enggak, kita kan kalau misalkan... Coba sini deh, sini deh. Oke, oke. Silakan. Kalau tadi tuh penilaiannya sampai kamu jadi juara tuh gimana? Ya kita dari bawah itu kan dari tempat pemanasan. Dari awal gimana? Ya, dari pemanasan. Lucu, lucu. Gue kadang suka gadoin laler, Shay. Makanya gue suka di pasar ikan. Gue kalau lagi jalan sama emak gue pasar ikan. Gini tadi dari belakang, lu makan tuh laler. Jahat ya malu nempel. Penilaiannya tuh dari awal mana? Iya, dari awal dari bawah nih. Dari bawah kita sampai atas itu harus sempurna mengangkat. Tadi kamu sempurna? Alhamdulillah sempurna. Lawan-lawan kamu negara mana aja? Kemarin tuh ada India. Ngadep depan Rizky, ngadep depan. Okay. India. Kemarin tuh ada India, Italia, sama dari Kazakhstan dan... dari Uzbekistan. Mereka kalah semua, tewas sama kamu. Alhamdulillah. Wih, mantap. Dan tahu enggak Rizky ini baru umur berapa? Umur 18 tahun. Wow. Keren, masih muda. Kamu berarti ngangkat besi dari umur berapa? Aku bener kagum ngeliat kamu walaupun usia kita terpaut 2 tahun ya. Aku kagum. Terpaut 2 tahun tuh lo berapa sih nih 2 pels? Aku 20 tahun ini. Ya. Kamu ngangkat itu berapa kilo? Waktu di Uzbekistan 194. Berarti kalau ngangkat aku 52 kilo kamu sanggup. Bisa dong. Ngangkat Igun juga kuat berarti. Iya, harusnya kamu bisa ngangkat aku. Bisa kalau jadi besi. Igun bisa. Kata dia bisa kalau gue jadi besi katanya. Sakit loh, Shay. Enggak, mesti dijelasin dulu. Ngangkat berapa terakhir? 100? 94. Oh ini 193, bisa lah ya. Omah lu 200 ya. Gila deh. Omah lu gila kali 200. Gila deh, masa gua 193, gua 195 kali. Pasti masuk mobil gini, Bi gua mau nimbang gitu. Pasti gitu ya. Coba dong. Bukti okay. Kepada tante-tante semua yang ada di sini. Ini yang ialah emasnya. Iya, ini medali emasnya. Medali emas. Keren. Alhamdulillah. Tuh manis, prestasi yang luar biasa. Kan bawa medali emas? Iya. Pulang bawa duit dong? Harus dong. Udah ya? Harus dong. Udah masuk? Belum. Oh belum. Gue pengen deh. Yuk, gue pengen deh pakai jaket gini, mau ada Indonesia gitu ya. Tapi olahraga apa gue ya? Iya maksudnya gue kan keren gitu. Gue jalan jaket kan dari Indonesia gitu. Tapi apa? Ada. Apa? Senam indah. Ngapain lu halu? Pakai lipstik terbaik. Gua pakai. Yuk, coba yuk. Ngangkatnya seperti di gambar aja ya, Kak ya? Apa? Kita ngangkatnya seperti di gambar aja. Iya. Oke.
Langsung nih. Pensilnya boleh buka. Oke, langsung buka aja ya. Iya. Tangannya itu di bawah aku aja di sini. Iya. Eh, kayaknya biar gak nyaman. Iya, handphonenya aku pegangin. Oke. Aku save nomor aku ya. Yuk, tiga. Fokus, fokus. Oh my God. Oh my God. Wow. Jati. Ayo, Kak. Ow. Ayo, Kak. Wen, lo bisa, Wen? Ya gak bisa lah. Ya gak bisa. Eh, gua lagi sakit. Lu bener-bener party lu ya. Hey, kurangin satu ya, Igun suruh angkat ya. Nah, Igun. Dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Berapa kilo sih? Kalau ini 75, Kak. Ngapain cek? HP nama orang nama aku di sini handphone Sylvia ya. Ini orang teman. Iya. Mau dikurangin? Kurangin satu. Oke, kurangin satu. Eh, kurangin satu. Eh, kalau orang enggak kuat bisa mejen loh, Sai. Bisa, Kak? Bisa berebet loh, Sai. Ini alamat loh. Satu aja satu. Yang merah aja gue. Ya, enggak ada itu aneh dong. Kenapa lu, Wendy? Ya, maaf. Yuk. Kalau ini sih cuma 50 kilo. Ini cuma 50 kilo, Kelly. Ah, 50 kilo? Aduh, iya. Gua asam lambung gua naik, Noma. 15. Iya, ini kan 15 kilo, ini 15 kilo. Batangnya punya putri 15 kilo. Masya Allah. 50 itu? Yaudah dah, 200 aja. Ajajang. Ajajang. Dia nelfon Ajajang. Lu nelfon Ajajang. Ya jangan diangkat dulu ya, orang lagi syuting. Masih live Ajajang di Trans TV. Ya udah bisa, iya. Bisa, ini kuat lu 15. Ayo, kita coba, Kak. Ya udah iya, yuk. Ya udah iya, ya udah iya. Ajajang, ajajang nelpon, ajajang. Oke. Ayo Gun, Gun, standby Gun. Ayo Gun. Ini mah enteng. Ayo Neva. Eh, ini bikin sakit pinggang loh. Enggak. Oh, gambar close up ke Igun. Ayo yeah. Neva. You can do it. Lawas. Oh, mantap. Tenang. Kuat enggak? Kuat. Ke atas sini kuat enggak? Kakak sih kuat gak? Berat! Kakak sih dong! Kakak sih dong! Kakak kuat! Agak ya? Kurang berat! Coba lo! Coba Oma. Awas, awas. Jadi teman-teman untuk di Kazakhstan kemarin lomba ya. Uzbekistan. Uzbekistan ya. Ini ada yang khusus buat ibu-ibu muda. Awas Oma lu. Gila lu. Giliran lu gua bantuin ya. Enteng. Enteng dari mana nih? Lu gendut dari mana coba? Ha? 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 Tiga, dua. Buat shoulder ya. Satu. Shoulder. Dia tidak sanggup, jangan kemana-mana, tetap di berada, saya berada manis. Hei!